Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel In Yamakasi. Oke, salam saeb. Oke kawan-kawan, saya hari ini ingin membahas tentang apa namanya model potongan rambut anak-anak kekinian 2023. Oke, yang pertama ini hair designer itu apa? Dia rambutnya diukir. Diukir itu apa? Dalam istilah bahasanya, ukir itu hair tattoo. Nah, hair tattoo itu apa? Rambutnya dioret-oret. Nah, oret-oret itu apa ya? Dibatik lah contohnya seperti gambar ini. Ada juga namanya hair coloring, hair tattoo, hair treatment, hair designer. Nah, terus gaya rambut. Hair designer itu adalah seni. Ya kawan-kawan ya. Seni yang menggabungkan potong rambut modern dengan unsur gambar gitu loh ya. Nah, kayak tribal itu contohnya. Rambut atas itu bisa apa namanya? Mengaplikasikannya hairstyle modern. Terus samping kanan kiri itu diukir. Nah, kanan kiri itu diukir mau contohnya kayak gini, apa kayak gini, apa kayak gini, apa kayak gini. Nah, diukir kayak gitu ya kawan-kawan ya. Pokoknya diukir lah. Nah, ada lagi model rambut ini namanya oblong face shape. Apa itu? Itu sejenis kayak seed part. Nah, ini kan seed part, brush up, wave, nah kayak gitu. Bedanya cuma samping ya kawan-kawan ya. Sampingnya itu mau rata, gantung apa gimana itu. Itu tuh oblong tuh kayak bentuk apa bentuk wajahnya gitu loh kawan-kawan ya. Nah, oblong itu wajahnya agak cukup panjang gitu loh. Jadi dahi, pipi, sama rahang itu hampir sejajar. Itu yang namanya oblong. Nah, ada lagi. Ini model potongan namanya long trim. Long trim itu kawan-kawan, long trim itu dia itu panjang. Panjang tapi pakainya pomade, sisirnya full belakang ya kawan-kawan ya. Itu style-style gangster zaman dulu. Nah, long trim itu apa potongannya potongan stylish kawan-kawan. Long trim itu nah lihat ini. Ini tapak depannya, ini tapak sampingnya. Nah, belakangnya itu full kawan-kawan. Full belakang apa nyatu di tengah gitu loh kawan-kawan. Oke, enggak usah lama-lama. Lanjut. Ini lagi ada namanya model potongan rambut round face shape. Round face shape itu dibagi menjadi apa saja? Ya French crop tekstur ya kawan-kawan ya. Kayak di pita guru ini. Teksturnya kayak di pita guru. Ada lagi namanya bring up, taper haircut, nah kayak gitu ya. Spec haircut. Nah, dia kayak apa ya? Tergantung stylishnya. Nah terus round itu jenis wajah yang hampir sama antara lebar tulang pipi itu loh kan, tulang pipi dan apa panjang muka. Nah, tulang pipi sama panjang muka itu hampir sama. Nah, itu aja singkat jelas parah. Geser lagi. Nah, ada lagi ini model potongan yang lagi rame-ramenya di tahun 2023 ini kawan-kawan. 2022 2023 ini masih banyak yang model potongan French crop. Nah, ini gimana ya? Nge-up-nya itu nge-up banget potongan French crop ini. Sampai menyeluruh, enggak yang tua, enggak yang muda, enggak yang anak-anak, enggak yang bayi, pokoknya ramai mendunia. Oke. Dan model French crop itu apa sih? Kok bisa apa namanya? Bisa rame. Ini buat anak-anak yang suka acak-acakan, kawan-kawan. Acak-acakan itu French crop. Tinggal usek pergi. Nah, yang penting depannya rata gitu kan. Jadi nggak kena mata. Nah, itulah namanya potongan French crop. Nah, ada lagi ini set potongan tublok. Nah, tublok ini juga kawan-kawan 2023 ini masih banyak peminatnya kawan-kawan. Oke, tublok ini, gaya rambut tublok ini gaya potongan rambut zaman dulu tapi sampai sekarang dia itu masih kelihatan tenar banget kawan-kawan. Nah, ini dia model potongan tublok. Model potongan tublok itu apa? Ibarat kata enaknya ngomong itu potongan dua jari kawan-kawan. Potongan dua jari itu yang lainnya biari gondrong,
yang sampingnya itu dua jari, tapi gak usah tipis-tipis banget kawan-kawan. Kalau tipis-tipis banget itu kelihatan gantung, kelihatan jelek kawan-kawan. Oke, kita balik ke model selanjutnya. Set, ini jar head haircut atau bisa dibilang buzzcut atau bisa dibilang bros atau bisa dibilang apalah kalau kata anak-anak sekarang. Nah, ini jar head haircut itu dia bedanya sama buzzcut. Apa ya bedanya ya? Hampir 11-12 sih sama buzzcut. Kalau buzzcut ada yang tebal, ada yang mau big fat sampingnya. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, inilah model contoh jar haircut itu ya kawan-kawan. Oke, geser lagi ke samping lagi. Jepret. Nah, ini dia. Baru dibilang langsung muncul namanya. Nah, ini namanya buzzcut kawan-kawan. Buzzcut militer ya namanya, sorry. Ini khusus buat muka-muka yang square. Nah, muka-muka yang square itu cocoknya kayak gini kawan-kawan. Apa namanya, potongan buzzcut militer kayak gini sama tekstur comb over sama head fade with crew cut ya, pokoknya itulah, soalnya Inggrisnya kurang kawan-kawan, jadi dimaklumin aja ya kawan-kawan ya. Oke, ini ada lagi, geser lagi samping. Nah, ini dia dari 2019 sampai 2023 ini nggak ada matinya potongan rambut yang satu ini. Dia nol sampingnya, terus atasnya itu seperti style pompadour klasik gitu ya kawan-kawan. Ini namanya medium fat kawan-kawan. Ini lagi meramaikan jagat dunia perpotongan kawan-kawan. Ini dia yang medium fat. Oke. Kita geser lagi, sebret. Ada lagi ya, ini yang low fat buat rambut-rambut yang ikal gitu kawan-kawan, yang nggak mau pakai pomade atau yang mau klimis juga pakai pomade. Ini pokoknya cocok buat potongan-potongan yang rambut males sisiran, cuman apa namanya, potong sedikit aja kawan-kawan. Ah, ada lagi model potongan lagi. Set, salah. Tempel taper ini buat orang-orang yang udah apa tua tapi nggak mau kelihatan kayak potong ya. Ini dia contoh rekomendasi potong buat yang model tempel taper kawan-kawan. Nah, ini kita geser lagi ke model selanjutnya, jebret. Ini dia ada potongan yang sampai sekarang juga masih rame kawan-kawan. Ini model potongan namanya Hikvet. Model potongan Hikvet ini dibagi menjadi seperti ini. Ada yang di crop juga dia, yang French crop mainnya Hikvet, ada lagi yang apa jambul, ada lagi yang acak-acakan, pokoknya tergantung stylenya. Yang samping itu Hikvet tuh kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia buat anak-anak yang rame sekarang, anak-anak apa namanya yang milenial. Ini potongan 2000 berapa apa 1000 berapa ya ini kawan-kawan, mullet haircut. Nah, mullet haircut ini dia itu di up lagi kawan-kawan. Di up lagi itu karena apa? Karena dia itu viral di TikTok waktu itu, nggak tahu punya siapa itu di TikTok itu keramai. Akhirnya si mullet ini viral lagi. Nah, sampai sekarang si mullet ini masih viral lagi kawan-kawan ya. Nah, ini ada lagi yang namanya koma hair. Koma hair ini sampai sekarang juga masih kawan-kawan. Karena apa? Opa-opa Korea itu sampai sekarang masih potongannya kayak gini, nggak ganti-ganti kawan-kawan. Tahu sendiri anak sekarang itu mainnya opa-opa Korea ya kawan-kawan ya. Apalagi anak-anak alay sekarang itu yang pengen pakai jas, pengen pakai itu hoodie-hoodie yang lain bla 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 itu. Nah, cocoknya potongan kayak gini. Nggak tua, nggak muda, masuk semua potongan kayak gini ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi ke model. Ini namanya model mullet kawan-kawan. Model mullet ini salah sebut kawan-kawan. Saking semangatnya saya memberitakan model-model potongan rambut ini adalah model rambut moha. Nah, moha ini potongan-potongan apa? Khususnya sopir-sopir, kayak anak pang sopir itu cocok banget buat potongan model seperti ini ya kawan-kawan. Mau yang kayak preman-preman itu langsung disemir atasnya warna bla bla bla, itu cocok sekali kawan-kawan. Kita lanjut lagi ke satu lagi, ini buat orang-orang yang suka style tapi bergaya. Nah, ini style bergaya ini apa kawan-kawan? Buat orang yang sering keluar-keluar yang pakai jas, pakai jeans, nah kayak gitu, ini cocok banget buat kalian. Nama potongannya apa? Fauhag Hairstyle. Oke, kita lanjut, jebret. Ini ada lagi yang oblong, comb over, kurang terkenal, kita cepetin aja kawan-kawan. Ada lagi fauhag, kurang terkenal, cepetin lagi. Ada juga brush up, kurang terkenal, cepetin lagi. Set. Ini dia.
Iya, pompador, potongan lama tapi masih ke up. Dia setelnya ke belakang tapi sampingnya tipis. Nah, ini dia buat kalian yang suka mainnya pemain hairspray. Nah, cocoknya model potongan kayak gini nih, kawan-kawan. Nah, itu juga buat yang apa namanya? Pomade sama powder, itu cocok semua lah pompador itu pokoknya buat semua kalangan. Oke, sekian, ini juga habis. Kita besok cari lagi, mau cari apa lagi? Belum tahu, pokoknya saya mengupload konten-konten random ya kawan-kawan ya. Saya mengupload konten-konten random. Bagi kalian yang mendukung channel ini, silakan subscribe, like, dan komen untuk channel ini. Ya, makasih ya kawan-kawan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya, terima kasih.